Nama saya Jordan. Sejak kecil lagi, saya memang tak suka bercakap, bergaul dengan orang lain. Keluarga saya juga tak irau saya. Saya suka bersendirian kerana saya berasa tenang hati apabila termenung sendiri. Oleh sebab itu, semua orang di sekolah anggap saya seorang yang aneh. Mereka suka ejek saya, kacau saya dan kadang-kadang bully saya. Suatu hari, Jordan terjumpa sebuah video mengenai hisapan vape. Dalam video itu, nampaknya seorang remaja sedang menghisap vape. Segala keresahannya macam hilang selepas pengambilan vape. Jordan pun berasa pengambilan vape akan menjadikan dirinya kelihatan macam seorang gangster dan mungkin tiada orang berani ejek dia lagi. Hisap vape. Bolehlah, nampak macam kuat, macam gangster. Dan tak ada orang lagi kacau dan bully saya. Hei, budak, kenapa masuk ni? Mau beli vape kah? Atau apa? Mari sini. Saya nak beli vape. Berapa satu? Oh? Cukup umur kah kamu ni mau beli vape? Ada duit? 150 oh. Ada 50 kah? Okey, okay. Mari ambil duit. 50. Ini 50. Okey, sekejap lah. Hisap vape tidak akan menjadikan kamu kuat, tetapi mendatangkan penyakit seperti penyakit paru-paru, sakit jantung dan banyak lagi keburukan yang tak disangka. Selamat petang Cikgu Lau. Hari ini saya ingin meminta maaf kepada Cikgu Lau kerana saya ada hisap vape dan hari ini juga saya ingin memberi vape ini kepada Cikgu Lau. Jordan, Cikgu tak salahkan kamu. Elena dan Maximilian sudah bagi tahu Cikgu. Mereka berdua ni walaupun selalu bully kamu, tapi sebenarnya niat mereka adalah baik. Mereka nak berkawan dengan kamu, mereka ambil berat dengan kamu. Cuma cara mereka salah dan tak sesuai. Tak apa Jordan, Cikgu maafkan kamu. Akhirnya, Jordan, Messi Melon dan Elenel menjadi kawan baik. Mereka gembira belajar bersama-sama. Cikgu Lau yang memandang dari luar pintu tersenyum dan berasa lega melihat perubahan itu. Dalam kehidupan kita, semestinya ada seseorang yang boleh membantu selagi kita sudi untuk melapangkan hati dan berkongsi suka-duka dengan orang itu. Semoga kita semua sebagai golongan muda dapat menjadi seorang anak yang baik lagi cerdik.